warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i ilal huda wa dilalati 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam tanggung jawab keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, yaitu mencintai sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, walaupun di antara mereka memiliki keunggulan kemuliaan lebih daripada yang lainnya. Alhasil, kita sebagai umat Nabi Muhammad, terkhusus keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai mereka secara keseluruhan. Karena di pertemuan yang kemarin telah dijelaskan di antara keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang jujur, yang mana Allah menginginkan kita berjalan di jalan mereka. Dan sini juga disebutkan lakinnir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Rasul, orang-orang yang beriman bersama Nabi, mereka berjihad dengan harta dan nyawa mereka. Merekalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka orang-orang yang beruntung. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalam surga. Itulah keberuntungan yang agung. Sehingga waqad syahidallahu ta'ala li sahabah birridwan wa qala fihim fi kathirin minal mawatin radiyallahu anhum wa radu'an wa qala fihim sana'an alaihim wa syahadatan bitagwahum wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah menyaksikan untuk sahabat, memberikan untuk sahabat adalah keridhaan. Dan Allah menyatakan hal tersebut banyak tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya as-sabiquna minal muhajirin was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang lebih dahulu masuk dalam Islam dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah meridhai mereka. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah nas ayat Al-Qur'an, dalil qat'i. Dalil yang sudah paten, gak bisa dibantah lagi bahwa sahabat Nabi mereka mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebelum mereka wafat sudah dinas ayat Al-Quran. Apalagi setelah wafatnya, pasti beliau mereka mendapatkan keistimewaan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memuji mereka dan memberi kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa alzamahum kalimat at-taqwa, dan Allah melazimkan, memastikan untuk mereka
kalimat takwa, urusan takwa, perkara takwa. Mereka itu dikatakan orang-orang yang bertakwa. Wa kanu ahaqqa biha. Mereka memang lebih pantas dengan ketakwaan. Wa ahlaha, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa wasafallahu ta'ala as-sahabata bihadhihi al-awsafil karimah ad-dala 'ala fadlihim wa nablihim kama wasafahum min qablu fit Taurat wal Injil. Dan Allah memberikan sifat kepada para sahabat dengan sifat-sifat ini yang akan disebutkan, yang menunjukkan kemuliaan mereka dan keistimewaan mereka sebagaimana telah disifatkan dari sebelumnya di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka sahabat ini sudah dipuji oleh Allah dari kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana ayat yang menjelaskan hal tersebut dengan jelas dalam ayat Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad asyiddaq walal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, enggak lemah lembut kepada mereka. Artinya bukan kasar, enggak, tegas. Kalau mereka salah ya dijalankan hukuman untuk mereka, tegas. Bukan kalau orang kafir apalagi mereka kaya atau mempunyai jabatan, lembek, enggak. Sahabat itu tegas terhadap mereka, apalagi Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, lebih lagi. Ruhama bainahum, satu sama lain, antara satu sahabat dengan yang lainnya saling kasih sayang. Walaupun ada perselisihan, Rasulullah sudah menjelaskan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan antara umat itu adalah rahmat. Mereka satu sama lain itu rahmat. Walaupun berbeda pendapat, tapi tujuannya untuk memberikan kebaikan satu sama yang lain. Terjadinya perselisihan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, semuanya rahmat, membawakan rahmat kepada yang lainnya. Tarahum ruk'an sujadan, kamu melihat mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Yabtaghuna fadlan minallah, mereka menginginkan karunia dari Allah, waridwana, dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terlihat dari wajah mereka asar sujud. Orang melihat wajahnya mereka sudah melihat wajah-wajah ahli beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan asar sujud hitam di dahinya, enggak. Hitam di dahinya dianggap asar sujud. Ya bentuk-bentuk no ireng kabe wis. Gati sujud, digosok-gosok no ireng kabe. Bukan asar sujud itu yang dimaksud. Karena seringnya beribadah terlihat dari wajahnya itu menyenangkan. Orang ahli ibadah itu kalau dilihat menyenangkan. Lah ibadahnya tepak. Masih bendina masjid ibadahnya gak tepak, gak dianggap ahli ibadah. Kalau sholatnya benar, zikirnya benar, khusyuk, terlihat dari wajahnya itu nyeneng no. Walaupun asli merongos tetap nyeneng no. Masih ganteng modelnya apa kalau gak ahli ibadah, dilihat gak nyeneng no. Ya itulah perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Dari wajah mereka sudah terlihat nampak athar sujud, tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Dan itu sudah dipermisalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat dan Injil. Alhasil mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akrim biha min awsof, alangkah mulianya sifat-sifat yang dimuliakan, yang disebutkan oleh Allah untuk mereka. Wa an'im biha min khasa'is, alangkah nikmatnya kekhususian yang mereka dapatkan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'adzim bihi man wa'ad, dan alangkah agungnya
apa yang mereka diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya laitana kunna ma'ahum fanafuz fawzan 'azima. Ya alangkah mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka sehingga kita bisa beruntung mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Wa nas'alullaha an yarzuqana hubbahum wattiba'ahum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cinta kepada mereka dan mengikuti meneladani mereka. Inna hubba sahaba jami'an minal muhajirin wal ansar ta'atunillah. Sesungguhnya cinta kepada para sahabat secara keseluruhan dari kaum muhajirin dan kaum ansar adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi cara kita taat kepada Allah diantaranya mencintai mereka para sahabat. Wa tasdiqun li kitabihi fi sana'i 'alaihim, dan mempercayai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam memuji mereka. Kita mencintai mereka itu berarti kita mempercayai kitabnya Allah. Karena apa? Allah memuji mereka di dalam ayat Al-Qur'an. Wa thiqatun bi ilmihi subhanahu lima waqara fi sudurihim minal iman bih wa tasdiq bi kitabihi wal hubli rasulihi wa ali baitihi, dan percaya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, telah ditanamkan oleh Allah di hati mereka para sahabat, dengan keimanan, mempercayai Al-Qur'an, cinta kepada Allah, Rasulullah dan keluarga Nabi. Jadi para sahabat itu diletakkan di hati mereka keimanan. Dipastikan oleh Allah mereka para sahabat orang-orang yang beriman. Dengan nas ayat Al-Qur'an sebagaimana beberapa ayat tadi kita sebutkan. Kemudian di hati mereka mengimani ayat Al-Qur'an. Sambil kita bayangkan kalau kita mengimani itu karena banyak dalil banyak dari orang-orang yang kita lihat, dari orang-orang soleh yang sukses dunia akhiratnya banyak. Mereka sahabat Nabi, mendapatkan Rasulullah mendapatkan wahyu disampaikan, langsung percaya. Kalau kita, ada zaman sekarang misalkan saya tadi malam mimpi seperti ini, kita langsung tertawa, mendengarkan langsung tertawa. Kenapa? Wake goroe daripada jujur, karena hal-hal yang di luar nalar. Lah ini mereka sahabat melihat mendapatkan wahyu dari Allah yang di luar nalar manusia, langsung percaya karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati mereka, dan mereka sudah diisi oleh Allah rasa cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah karena itu ketika kita mencintai mereka sahabat Nabi, berarti kita percaya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laik bil muslimin umuman, dan yang menjadi suatu kepantasan untuk orang Islam secara umum, an yardau bima waqa'a ala annahu gadrun la yurad wa gadha'un la yughayyar. Hendaknya orang-orang Islam itu puas dengan apa yang terjadi, bahwa yang terjadi adalah takdir dari Allah yang tidak bisa dibantah, ketentuan yang tidak bisa dirubah, hukum yang tidak bisa menandinginya, merubahnya, merusaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan Allah cukup bagi kita sebagai pengawas. Tilka ummatun qad kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang kosong untuk umat tersebut apa yang mereka lakukan, dan untuk kalian apa yang kalian lakukan. Mereka yang mereka lakukan itu urusan Allah, kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Walatus aluna amakan yafalun. Kalian tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Wis, gak usah ngurusi kesalahan yang lalu. Mereka urusannya mereka, dan mereka sudah diampuni oleh Allah. Mereka sudah mendapatkan ridhonya Allah. Kita sebagai umat yang datang setelahnya para sahabat Nabi, umat Islam secara umum,
Tugas kita adalah mengimani bahwa semua itu adalah takdir dari Allah, ketentuan Allah. Urusan kita, kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah untukmu, lakukan urusan ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang mereka lakukan. Oh, fulan dulu berbuat seperti ini, kamu dituntut. Enggak bisa. Itu urusan mereka, urusan kamu, urusan kamu. Mereka sahabat, ada perselisihan, sudah itu antara mereka, para sahabat. Karena itu di dalam kitab Shafatul Zubat disebutkan apa? Wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di antara sahabat, kita umat Islam diam. Enggak usah ikut campur antara mereka. Kenapa? Mereka sudah ditetapkan mendapatkan pahala atas ijtihad yang mereka lakukan. Mereka berselisih atas dasar ijtihad, menggunakan dalil ayat Al-Qur'an dan hadisnya Nabi sesuai dengan makna yang mereka fahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perbedaan itu pasti ada. Antara satu murid dengan murid yang lain, satu guru bisa berbeda pendapat dan perbedaannya sangat mencolok, apalagi sahabat Nabi bukan satu orang. Ketika Rasulullah wafat, di total sahabat Nabi itu ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 160.000. Lah, perbedaan pendapat jelas, dan itu sebentuk rahmat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Karena itu inilah mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kemuliaan-kemuliaannya. Akan disebutkan beberapa tentang beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum, akan kita sebutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengisi hati kita dengan cinta kepada sahabat, dijadikan mereka para sahabat teladan kita, kita bisa mengikuti jejak mereka dan kita bisa meneladani kehidupan mereka, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah untuk para sahabat kita juga mendapatkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.